Halo semuanya. Berbagai jenis fauna di dunia ini memang punya keunikan yang gak akan pernah habis dipelajari. Ada yang bisa membuat kita kagum karena keunikan tingkah lakunya, ada pula yang membuat kita takjub karena penampilannya yang gak biasa. Mari kita mulai saja, tonton video ini sampai habis. Namun sebelumnya tekan tombol subscribe jika belum dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video menarik lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hewan-hewan yang sebenarnya penampilannya tergolong biasa saja, tapi jadi sangat unik karena warna tubuh mereka yang gak disangka. Bukan karena kelainan atau mutasi, tapi warna alami mereka memang seperti itu. Hewan apa sajakah mereka? Berikut 5 hewan dengan warna unik dan cantik. Belalang pelangi. Kamu pasti tahu kenapa belalang ini dinamakan belalang pelangi? Yap, warna-warni di tubuhnya membuat belalang ini tampak sangat unik. Tapi sekali lagi, ini bukan editan loh. Bukan pula hasil kerjaan seorang seniman yang iseng mewarnai belalang. Dentylotum bicolor adalah nama ilmiah hewan ini. Mereka hidup di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Warna unik mereka sendiri bukannya tanpa tujuan, tapi rupanya itu membuat hewan predator lebih cenderung menghindari mereka, karena biasanya hewan-hewan yang berwarna cerah mengandung racun. Sluk merah. Sluk adalah semacam siput yang tidak memiliki cangkang. Sluk yang bernama ilmiah Arion rufus ini berhabitat di Eropa Barat Laut. Secara umum, sluk ini tidak terlalu berbeda dibanding sluk lainnya, kecuali tentu warnanya yang ngecrek, tapi tidak selalu merah. Ada juga variasi sluk ini yang berwarna orange, coklat, atau hitam. Siput ungu. Warna coklat, hitam, atau bahkan hijau dan kuning mungkin sudah pernah kamu lihat. Tapi siapa sangka siput juga ada yang berwarna ungu. Wah, cantik ya. Siput berwarna ungu ini benar-benar ada dan nama ilmiahnya yaitu Gentiana gentiana. Siput ini sebenarnya ada di hampir seluas dunia. Tapi mereka hidup di laut, jadi wajar jika kamu belum pernah melihatnya. Mereka bukan hidup di dasar laut, tapi mereka mengeluarkan lendir yang akan membentuk gelembung udara yang berfungsi sebagai semacam rakit. Dengan rakit itu, siput ini bisa mengambang di permukaan samudra dan mencari makanan favorit mereka, yaitu ubur-ubur. Jika rakit mereka pecah, siput ini akan tenggelam dan mati. Jadi bisa dibilang bahwa mereka menghabiskan seluruh hidupnya di rakit tersebut. Semut beludru merah. Ada lagi spesies hewan darat lain yang berwarna merah mencolok. Namanya semut beludru, mereka sebenarnya bukan semut, tapi sejenis tawon. Mereka hidup di Amerika dan terkenal karena warnanya yang unik. Tidak seperti jantannya, betinanya tidak punya sayap, sehingga sekilas mirip semut. Selain warnanya yang terkenal dari tawon ini adalah sengatannya yang menyakitkan. Bahkan saking menyakitkannya, mereka mendapat julukan semut pembunuh sapi. Tapi untunglah hanya betinanya yang bisa menyengat, sementara jantannya bisa terbang, tapi tidak bisa menyengat. Merak putih. Ada cukup banyak hewan yang berwarna putih karena kelainan yang disebut albino. Tapi mereka yang satu ini sama sekali bukan albino. Buktinya, tidak seperti hewan albino lain, mata mereka tidak berwarna merah tetapi biru. Warna putih dari merak ini adalah semata variasi warna dari merak biru India Pavo cristatus. Variasi warna ini pertama kali muncul di penangkaran
dan itu membuat mereka terus dikembangbiakan karena keunikan warnanya. Anak merak ini berwarna kuning ketika baru menetas dan berubah menjadi putih seraya tumbuh dewasa. Karena warna putih membuat mereka terlihat mencolok dan mudah jadi santapan predator. Kemungkinan besar warna putih ini muncul karena di penangkaran. Mereka merasa aman sehingga gen resesif mereka pun muncul. Maka sebenarnya warna putih merak ini tidak memiliki manfaat tertentu bagi mereka. Itulah 5 hewan dengan warna yang unik dan tidak biasa. Sekali lagi, semua warna tersebut bukan terjadi karena kelainan atau mutasi, tapi karena variasi warna yang alami. Sungguh semakin menambah kekaguman kita terhadap alam sekitar kita, bukan? Teman-teman, inilah saatnya untuk mengisi ulang otak Anda dengan informasi yang lebih bermanfaat. Di channel ini Anda akan menemukan banyak hal menarik dan berguna, banyak energi positif, serta informasi bermanfaat. Jika Anda pertama kali berkunjung ke channel ini, kami berharap Anda menyukainya. Silakan subscribe supaya Anda tak ketinggalan video-video terbaru kami yang kami rilis setiap minggunya. Terima kasih sudah menonton.